Selamat malam. Selamat malam. Tumben kalian masuk ke live aku cepet. Biasanya kayak nunggu 2 menit sampai 3 menit gitu baru masuk live. Ada apa ini? Tiba-tiba masuknya cepet ke live aku, kalau boleh tahu. Notifnya cepet. Oh ya? Tapi kok di aku belum muncul ya? Biasanya kan ada kayak Fioni JKT48 sedang live. Tapi tidak ada. Gercep. Wey. Notifnya cepet Ci. Oh, nice. Aku udah pulang, guys. Aku sudah di spot IDN live aku biasanya ya. Tadi aku habis makan banyak banget asli sama si Freya itu. Tadi kan aku habis live ya. Kalau misalkan tadi lihat aku tuh nge-live apa namanya? Di kantor terus di perjalanan menuju tempat makan. Tadi kita udah makan banyak banget. Tahu kita makan apa? Tadi si Kak Freya makan salmon sashimi. Habis itu dia makan kayak jamur sama kayak dibalut daging sapi gitu. Habis itu dia tadi makan apa lagi ya? Aku gak lihat sih dia makan apa lagi. Terus kalau misalnya aku tadi makan spicy ramen. Habis makan spicy ramen, aku makan salmon sashimi. Habis itu makan telur. Habis itu makan ini. Dessertnya makan coklat, kue coklat gitu. Kalau Kak Freya makan ice cream vanilla sama kayak puding atau cake matcha. Terus kita kenyang banget, bener-bener banyak banget kita makan ya. Terus kayak kita tadi kan kita nyampenya tuh mallnya sekitar jam 9 yang dimana jam 10 tuh mallnya udah tutup. Jadinya kita makannya dengan lumayan cepat juga. Jadi kita berasa kayak kenyang banget. Terus tau gak sih, masa ramen yang aku makan porsinya banyak banget. Bener-bener kayak piringnya tuh segini guys. Segini. Terus isinya tuh penuh, aku gak habisin kuahnya sih karena terlalu kenyang jujur. Tapi tadi cake coklatnya enak banget sih. Best. Friendnya udah pulang, tadi kita abis dari mall langsung pisah di sana, dia dijemput sama mamanya. Kalau aku kan bawa mobil kan pulang. Gitu deh guys ceritanya. Tadi kan pada makan mama pak. Kamu besok kuliah jam berapa? Aku besok kuliah jam 1 siang. Jadi ya lumayan siang sih. Cuma besok pagi kayaknya aku mau jam 1 siang ya. Ya, aku kayaknya mau pergi melaundry karpet aku dulu. Aku punya karpet di kamar, cuma pengen aku laundry supaya bersih. Yang bener. Iya guys, aku tuh lagi suka banget meme itu, tau lewat mulu di TikTok aku. Yang bener aja, rugi dong, yang bener aja gitu. Dia lewat mulu guys di TikTok aku. Ada yang bikin konten kayak gini, ngerjain UAS tapi masih revisi, terus dikasih meme, rugi dong, yang bener aja, rugi. So aku masih kayak relate. Kalian tau gak sih, aku tuh lagi TikTok aku isi tuh lagi bener-bener receh dan lucu banget asli. Kalian lihat gak sih reposan aku di TikTok? Itu tuh kayak lucu banget asli. Yang jokes bapak-bapak gitu. Bener-bener lucu karena bapak-bapak itu pada awkward gitu loh. Jadi kayak menurut aku itu lucu banget. Aku kemarin bener-bener jam 1 malam ngetawain itu. Udah yang kayak sampai ketawa ngik-ngik, tau gak sih yang ketawa ngik-ngik. Yang ketawa itu udah gak ada suara saking lucunya. Tapi kemarin kayak gitu guys, karena bener-bener kayak lucu banget asli.
lucu sih. Kreatornya nggak mau jelasin ke, iya kan? Kayak yang nanya pertanyaan itu dia nggak jelasin maksudnya tuh apa gitu loh. Dan si bapak-bapak cuma kayak, oh iya ya, oh ya udah. Terus kayak, sumpah lucu banget. Kenapa ya bapak-bapak tuh begitu ya? Menghibur banget sih. Semoga kayak terus dilanjutkan ya kontennya. Ya maaf, iya, ya kan? Lucu banget kan? Oh ya maaf, itu juga lucu banget sumpah. Aku tuh suka banget TikTok-TikTok receh gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian nemu TikTok receh, tolong tag aku. Tolong ingat aku untuk memberitahu ke aku kalau misalnya ada TikTok lucu ya yang kalian temuin. Terus kalau misalnya kalian juga mau ngeliat TikTok-TikTok lucu, kalian bisa lihat repostan TikTok aku karena kita berbagi video lucu ya. Betulnya buat kalian yang bingung aku lagi ngapain, sebenarnya aku tuh lagi ini adalah alat untuk bersihin barang gitu loh. Jadi aku lagi kayak ngutang-ngatikin barang aku yang ada di sini, terus kayak aku lagi bersihin gitu. Gitu deh. Ditunggu ya mention-mention TikTok dari kalian. Eh betulnya besok aku mau pergi nail art loh. Aku tuh kemarin terakhir nail art udah lumayan lama sih. Kuku aku sekarang udah kayak sedikit lebih sehat dibanding sebelumnya, tapi polos banget. Bahkan kemarin tuh pas konser aku nggak bikin nail art, padahal pengen banget bikin nail art supaya kalau misalnya pas kemarin bawain candy pegang permen bisa kayak cantik gitu kan tangannya. Tapi nggak bisa karena kuku aku kemarin masih sakit, bukan sakit sih, lebih kayak dia masih lemah, masih letoy, lemas, lunglai, nggak jelas gitulah pokoknya. Jadinya aku nggak bisa. Padahal pas banget ya kalau misalnya buat konser kan bagus. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa. Aku udah bikin janji juga besok sama nail salonnya. Tapi tau nggak sih? Aku kan udah bikin janji sama nail salon kan jam 4 sore nih. Aku besok mau bikin kuku selesai. Aku kuliah. Aku tuh kuliah dari jam 1 sampai jam 3:30. So, aku pikir aku punya waktu setengah jam buat ke nail salon kan, buat bikin kuku. Tapi ternyata aku tuh lupa kalau misalnya besok tuh tiba-tiba aku tuh ada kegiatan JKT yang jam 7 tuh aku udah harus nyampe. Menurut kalian keburu gak dari jam 4 aku bikin kuku terus jam 7 aku udah di tempat kegiatan? Aku punya waktu berarti 1, 2, 3 jam sama 1 jam perjalanan. Berarti aku cuma punya waktu 2 jam buat aku nail art guys. Ada yang komen yang bener aja. Enggak, tapi sebenarnya aku tuh kukunya pengen simple, bukan yang repot gitu. Harusnya kalau dia profesional sih bisa ya. Semoga aku bisa selesai kelas lebih cepet juga deh ya, supaya mungkin jam 3 aku udah bisa pergi nail art gitu. Pak dosen, dimohon ya untuk besok kelasnya lebih cepat selesai. Emang boleh request kayak begitu sama dosen? Pak Aceh cepat. Maksudnya tadi aku kepikiran hal aneh guys. Kan bentar lagi aku ulang tahun ya. Jadi aku tuh sama teman-teman kampus aku yang anak ilustrasi tuh, mereka kan tuh udah pernah nonton teater kan. Mereka tuh sangat mensupport aku. Terima kasih banyak ya teman-teman ilus. Aku sayang banget sama teman-teman ilus aku. Kita semua tuh kayak bener-bener ilus bright banget lah pokoknya gitu kan. Kita will kayak bener-bener semua itu bersama-sama. Seneng banget aku masuk ilustrasi. Terus aku kepikiran, terus kita tuh sama dosen kita juga, dosen ilustrasi tuh udah yang kayak santuy abis gitu loh, yang kayak okay, ini bapak ilustrasi kesayangan kita gitu. Aku kepikiran, aku pengen banget STS bisa ajak bapak dosen untuk menonton teater, pasti kayak seru gitu kan. Tapi kan gak mungkin ya beliau menonton teater, kayak pasti waktu liburnya akan dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna dan penting bagi dia dan keluarganya gitu kan. Tapi seru gak sih kalau misalnya kayak mengajak teman-teman satu kelas untuk nonton? Karena bapak dosen tuh juga banyak membantu gitu kan. Aku pengen kayak memberikan entertain kepada bapak dosen. Kalau misalnya bapak dosen mau nonton teater, boleh banget. Boleh banget pak dosen. Tapi kayaknya agak malu juga sih sebenarnya kalau misalnya ditonton sama dosen ya. Maksudnya aku kan di kampus kan beda ya. Maksudnya aku di kampus sama di depan kalian kan beda gitu. Maksudnya gak mungkin kan aku di kampus yang kayak jadi pohon atau gak apa gitu kan, gak mungkin ya. Jadi aku seperti manusia normal biasa.
Jadi kalau misalnya Bapak dosen ngeliat aku di teater yang kayak selengean, ngomongnya nggak jelas, ngomong apa ini konteksnya apa, kan malu juga ya sebenarnya ya, menurut kalian ini ya nggak sih? Makasih Kak Babs Kibab untuk jadi hati. Iya kan? Double kepribadian, bukan double kepribadian, maksudnya kayak yang aku tampil di live stream dan di teater itu kan maksudnya aku bertujuan untuk menghibur kalian gitu ya. Kalau misalnya kayak di kehidupan nyata dan kayak misalnya di kampus kan aku nggak mungkin tiba-tiba bertingkah aneh gitu. Agak dipertanyakan kewarasanku ya kalau misalnya aku kayak begitu, yang kayak ini anak DKV sih DKV, tapi emang seseteras itu ya sampai seenggak waras ini kan nggak mungkin gitu. Jadi aku harus bertingkah seperti manusia normal. Tapi kan di teater aku nggak kayak gitu. Itu testimoni dari teman-temanku yang sudah nonton teater adalah aku di teater tuh sangat aktif dan berbeda dengan di kampus, dan aku sudah expect mereka bakal ngomong kayak begitu. Emang boleh se-stress itu, Ce? Memang. Aku tuh kalau saya di kampus, percaya gak sih? Kalau misalnya aku di kampus tuh aku kayak gini. Misalnya kalau misalnya outfit aku sih tergantung aku lagi ngantuk atau enggak ya. Tapi karena kebanyakan aku ngantuk, jadi outfit aku tuh jaket atau enggak sweater atau enggak hoodie. Jadi kalau aku pakai kaos, aku pakai jaket. Itu ini outfit ngantuk aku ke kampus ya. Terus atau enggak pakainya hoodie langsung atau enggak pakainya sweater. Pokoknya lengan panjang lah. Karena kalau misalnya pagi-pagi kan masih dingin ya. Misalnya kalian habis selesai mandi nih pagi-pagi kan masih kedinginan gitu karena masih pagi. Jadi pengennya tuh pakainya yang hangat-hangat gitu kan. Jadi aku selalu pakai lengan panjang kalau misalnya aku ngantuk. Habis itu aku bakal pakai celana jeans seperti biasa kan ke kampus, nggak boleh pakai celana pendek, apalagi rok pendek itu nggak boleh. Ya walaupun saya ke kampus boleh pakai rok pendek sih, aku pengen ya kayak lucu ya sebenarnya ya, kayak cantik gitu, imut. Tapi nggak bisa, ini kampus bukan teater JKT48. Jadi aku pakai celana panjang biasa atau kayak cargo pants gitulah kalau misalnya pakai kaos gitu kan. Terus karena aku ngantuk, aku ingin berkamuflase dengan lingkungan supaya aku tidak terlihat gitu kan. Karena kalau ngantuk kan bawaannya pengen kayak mojok, terus kayak lemas, letih, lunglai, lesu gitu kan. Gak mau dilihat orang gitu rasanya. Jadi kayak aku pakai topi, so aku pakai kacamata. Karena aku kan kalau saya ke kampus kan gak pakai soft lens ya, capek tiap hari, tiap pagi jam 7 pagi udah pakai soft lens, matanya sakit gitu. Pakai kacamata. Pakai masker. Terus maskernya tuh segini. Masker aku tuh kegedean BTW. Yang aku beli sekarang tuh aku beli satu pak terus kegedean semua. Jadi aku ya mau enggak mau aku pakai masker segini benar-benar di bawah mata sampai bahkan sampai choco chips ini tertutup gitu kan kayak gini. Terus pakai kacamata, terus pakai topi segini. Terus pakai tas, terus bawa tab begini. Aku benar kayak no life banget asli kalau di kampus. Mungkin tuh kayak teman-teman yang pernah ngeliat aku di kampus, aku se-no life itu memang karena aku lagi ngantuk. Tapi kalau misalnya kelasnya siang, kayak kemarin tuh kelas pertama aku hari Senin kan, yang minggu lalu. Aku tuh kelasnya siang, jam 1 baru mulai. Tau gak, aku tuh hari pertama kelas, aku pakai kaos warna pink, celana panjang warna pink, pakai tas warna pink, rambutnya udah diikat rapi, udah make up, udah kayak pakai lipstick-lipstick lucu, udah pakai nggak pakai softens sih, tapi pakai kacamata, tapi kayak udah fresh gitu ya. Kalau misalnya kelas siang tuh saya merasa kayak lebih ceria, lebih siap dalam segala aspek gitu loh. Terus temanku ngomong kayak, "Weh, hari pertama siap banget nih," gitu kan. Terus aku yang kayak, "Iya dong, karena kelas siang kita bisa tampil dengan lebih rapi dan proper." Kalau misalnya kelasnya jam 7 pagi, itu tuh kayak masih ngantuk, selesai mandi aja tuh masih kayak ngantuk, ngerti gak sih? Jadi aku tuh gak punya energi yang banyak untuk tampil di depan orang gitu. Karena tampil dan di depan orang tuh kan kayak butuh effort ya. Kita harus tampil presentable gitu kan, harus rapi gitu. Aku gak punya tenaga untuk itu jam 7 pagi. Jadi aku memilih daripada aku tampil buruk, jelek, mendingan aku tutupi semuanya gitu kan, pakai lengan panjang, celana panjang, topi, kacamata, masker, dan tas, dan kayak dengan tampil ngantuk gitu. Makanya kalau saya aku ke kampus dengan tampilan yang sedikit lebih fresh, kayak misalnya aku udah make up dan udah kayak catok rambut, temanku tuh bertanya-tanya kayak, "Ada apa ini? Tumben Fiona hari ini gak ngantuk," gitu. Aura wibunya sangat terasa. Outfit wibu. Bukan outfit wibu guys, ini aku menyebutnya outfit ngantuk ya. Ya seperti itu lah.
Emang kalian kalau misalnya ke kampus atau kerja outfitnya gimana? Kalau misalnya ngantuk kan pengennya pakai yang panjang-panjang ya, yang kayak hangat-hangat gitu. Makanya aku tuh suka banget pakai baju lengan panjang, guys. Makanya kalau saya mau latihan atau apapun, sepanas apapun aku bakal tetap pakai lengan panjang. Karena aku merasa lebih nyaman dan terlindungi aja gitu. Kalau misalnya kayak gini kan pakai kaos nih enak juga ya, adem. Tapi aku merasa bagian sini tuh nggak terlindungi. Kalau misalnya pakai lengan panjang tuh berasa kayak terlindungi. Makanya aku tuh kalau misalnya di rumah atau tidur, aku tuh selalu pakai kaos kaki. Aku selalu pakai kaos kaki karena aku merasa terlindungi. Ngerti gak sih? Kalau misalnya aku malah ngerasa aneh kalau kaki aku tuh menginjak lantai yang kayak direct langsung sama kulit kaki aku menginjak lantai rumah yang dingin. Itu tuh aku langsung kedinginan. Aku tuh gampang banget kedinginan, aku gak ngerti kenapa. Misalnya kayak tangan, telapak tanganku tuh gampang banget kedinginan. Kalau saya telapak tanganku kedinginan, satu badanku kedinginan. Kalau saya kaki aku kedinginan, satu badanku kedinginan gitu loh. Gak bisa kedinginan. Tapi itu tuh mulai terasa saat aku mulai umur 20 tahun ya. Rasanya tuh pas aku umur 19, 17, 18 kayaknya gak segampang kedinginan itu deh, guys. Kayaknya benar-benar umur tuh adalah faktor yang sangat mempengaruhi sih menurut aku. Tidak bisa dibiarkan ini ya. Jompo. Bukan jompo sih. Apa ya, lebih kayak cepet kedinginan tuh kenapa ya? Mana bentar lagi aku udah mau umur 22, guys. Tapi fun fact, sebenarnya umur 22 adalah umur yang sangat aku tunggu-tunggu karena akhirnya aku bisa relate sama lagu Taylor Swift yang 22. Aku tuh udah kayak pengen banget ulang tahun ke-22 karena wow, aku bisa dengerin 22 saat aku umur 22 yang kayak bener-bener sama 22 gitu kan. Jadi aku gak sabar. Cuma setelah umur 22 selanjutnya apa coba? Umur 23. Dimana menurut aku umur 23 itu udah dewasa, guys. Bukan, kalau misalnya umur 20 kan peralihan ke dewasa ya. 21 juga menurut aku masih peralihan ke dewasa sih. Aku kan umur 21 sekarang. Menurut aku itu masih peralihan. Tapi umur 22 itu adalah menurut aku, aku gak tahu sih, kan konsep umur orang beda-beda ya menurut pikiran orang masing-masing. Tapi kalau menurut aku, umur 22 itu adalah umur start dimana itu mulai dewasa gitu loh. Kalau misalnya 21 tuh masih kayak sedikit lagi menjadi dewasa tapi masih peralihan dari remaja gitu kan. Tapi kalau 22 itu tuh udah mulai masuk start dewasa gitu. Terus di umur 25 dimana kita adalah menjadi orang dewasa seutuhnya yang lagi maksudnya lagi dalam usia yang sangat mateng-matengnya gitu. Ngerti gak sih? Jadi menurut aku kayak 22 tuh awal banget dari menjadi dewasa. Karena habis 22 tuh 23. Habis 23, 24, 25, 25, 26 itu tuh kayak udah umur orang harus menikah gak sih, guys? Itu terlalu terlalu cepat. Ini sama sekali gak mungkin. Kenapa sih manusia harus cepat-cepat? Gak sih? Kayak makin lama tuh makin gak berasa gitu. Jujur ya, waktu di JKT48 tuh berasa cepet banget. Mungkin karena kegiatannya banyak banget ya. Jadi kita tuh gak berasa tiba-tiba udah tahun baru lagi, tiba-tiba udah ulang tahun lagi, tiba-tiba udah STS lagi gitu. Pasti kalian yang kalau misalnya anak-anak fanbase pasti juga ngerasa gak sih? Kayaknya baru kemarin bikin project STS, udah bikin project STS lagi gitu kan? Ya gak sih? Gak berasa banget sih, kayak makin lama waktu tuh kayak makin cepet ya. Kira-kira umur 22 siapa yang bacain surat ya? Ah jujur aku juga penasaran sih. Aku dari kemarin dibacain sama si Freya-Freya itu terus kan. Tapi aku gak tahu deh. Semoga di kali ini si Kak Freya juga bisa ikut STS aku ya. Aku sih sebenarnya udah kayak dikasih tanggal sama JOT. Kayak misalnya dipilih kamu pengen tanggal ini ke tanggal ini gitu kan. Tapi aku tuh masih considering. Aku masih mikir kayak, karena dua-duanya tuh ada plus minusnya gitu loh. Kalau misalnya tanggal segini plusnya ini, kalau tanggal segini tapi minusnya tuh ada minusnya gitu ini. Tapi kalau segini tanggal yang ini tuh plusnya tuh ini, tapi ada minusnya juga tuh ini gitu. Jadi aku tuh lagi kayak bimbang, aku pengen ngambil yang mana gitu. Spill. Gak boleh guys, gak boleh di spill. Aku cuma kayak pengen curhat aja kalau misalnya aku tuh lagi galau nentuin tanggal STS. Terus kan kakaknya nanya, kamu mau set list apa? Terus aku kayak, set list apa ya? Nanti deh aku pikirkan ya yang terbaik. Aku akan mencoba memikirkan yang terbaik, kira-kira yang enak untuk banyak orang tuh kayak gimana gitu. Jujur aku juga gak tahu siapa aja yang perform dan bagaimana, karena kan emang harus nyesuaiin sama jadwal member-member yang lain juga kan. Gitu.
minta banzai je. Wah, pengen juga sih sebenarnya banzai, tapi kayak kalau banzai kayaknya agak sulit ya. Kita coba lihat-lihat aja setlist yang lain. Hihihihi. STS itu ada latihan khususnya nggak sih, C? STS itu nggak ada latihan khususnya sih. Kalau misalnya perform di setlist, kan kita emang udah biasa bawain setlist-setlist yang ada di teater kan. Jadi kalau ada STS tuh kita nggak ada latihan tersendiri sih. Kecuali last show, kalau last show tuh kita ada latihan tersendiri. Misalnya ada yang grad, abis tuh kita pasti ada latihan buat gradnya dia gitu. Karena kan ada blocking all member yang nyanyi Sakura itu kan. Terus juga ada kayak lagu-lagu tambahan pilihan member yang mau grad itu. Jadi emang harus ada latihannya kalau itu. Tapi kalau STS enggak sih, kita langsung aja gaskan gitu. Sabar ya guys. Gitu deh. Fun fact, apa lagi yang pengen kalian tanyain? Aku akan ceritakan, gak usah bisa diceritakan ya. Tutor ngomong cepat dan lancar gimana, Ce? Aku gak tahu ya, karena aku cuma ngomong cepat tapi gak lancar. Kadang-kadang aku masih kayak, aduh, ngomong apa gitu kan. Kuncinya adalah keluarkan saja yang ada di kepala kamu. Besok ada kelas, ada. Aku Senin sampai Jumat ada kelas kecuali hari Kamis. Sebelum teater latihan gak, Ce? Kalau sebelum teater kita adanya gladiresik gitu, GR. Nyobain kira-kira, kan kadang-kadang tuh member ada ganti blocking ya. Jadi member tuh perform gak selalu di posisi mereka itu. Jadi ada ganti-ganti gitu. Kayak misalnya aku di Ramune tuh punya dua blocking. Jadi aku tuh bisa tampil di dua posisi. Makanya aku bisa ganti-ganti kostum antara krayon merah atau enggak krayon kuning gitu kan kalau di Ramune. Jadi kalau misalnya kita kan ya namanya juga manusia bisa lupa ya. Jadi kalau misalnya kita udah lama enggak perform di blocking yang mana yang kita jarang, itu tuh kita bisa minta, "Kak, mau nyoba dong lagu ini," gitu. Itu namanya GR sebelum perform, sama nentuin gimana kita di mana kita berdiri buat MC, terus juga apa yang pengen dicoba yang sekiranya nggak aman, atau ganti bajunya kalau misalnya nggak aman dicoba gitu-gitu. Paling kayak gitu-gitu sih. Kenapa nggak pernah RKJ bareng Cishani? Karena aku satu blocking sama Cishani. Jadi kita nggak mungkin bisa perform bareng kecuali aku ganti blocking gitu loh. Tapi karena selama ini aku nggak pernah ganti blocking, jadi aku nggak pernah satu show RKJ bareng Cishani karena blocking kita sama. Gitu. Secepat apa quick change di backstage? Tergantung sih, tergantung lagunya sebenarnya. Kalau misalnya lagunya cepet, ya kita harus cepet. Kalau misalnya lagunya agak lama, ya kita bisa lebih sedikit lebih santai. Tapi kebanyakan namanya quick change kan quick ya. Itu tuh cepet sih, paling lama paling 1,5 menit itu paling lama deh rasa-rasanya. 1,5 menit, nggak nyampe deh, kayak 1 menit kayaknya paling lama. 1,5 menit kayak kelamaan deh. Malahan kalau misalnya quick change yang cepet banget itu adalah quick change Ramune guys. Itu tuh rasanya udah kayak berserah kepada Tuhan Yesus ya. Berserah kepada Tuhan Yesus itu cepat banget, itu cepat magic, itu bukan ganti baju, itu magic itu rasanya. Kalian yang pernah nonton teater Ramune kan kalian pasti tahu kan, abis lagu Ballerina ke lagu berikutnya itu tuh ganti baju kilat banget sumpah. Itu tuh ganti baju kayak magic, bener-bener cepet banget. Dan itu krusial banget juga kan, harus berhasil apapun saja, jadi harus berhasil gitu. Jadi kalau misalnya quick change tuh udah sangat ketar-ketir ya, kakak staff, member semua ketar-ketir. Pasti setiap quick change member mukanya gini, sangat serius dan fokus dan tidak boleh panik. Masalahnya kita kan harus cepat ya, tapi kita nggak boleh panik. Ganti baju itu ada latihannya, ada. Ganti baju itu ada latihannya. Karena kalau misalnya kita mau shiny chi sebelum kita, misalnya ada setlist yang dimana kita harus quick change, itu tuh kita ada GR buat kostum pasti.
mau konser pun, mau apapun, kita selalu ada JR buat kostum. Jadi kita harus latihan ganti baju. Kalau misalnya nggak keburu ya kita ulang lagi ganti bajunya. Pokoknya harus sampai kita semua aman dan bisa tanpa terkecuali, baru kita boleh boleh lanjut gitu ke yang selanjutnya. Karena kalau enggak gimana nanti show-nya? Ya enggak sih, kalau misalnya dicoba enggak bisa. Jadi emang harus ada latihannya gitu. Jadi kangen cerita Cepio keseleo. Cerita Cepio keseleo apa ya? Aku banyak deh keseleo, yang mana ya? Pernah kepake baju orang sih? Enggak pernah sih, karena kita udah nyiapin sebelum show. Yang nyiapin bukan kakak staffnya, tapi kita sendiri yang siapin di mana kita bakal ganti baju gitu. Emang yang nyiapin awalnya kakaknya, cuma kita yang naro di mana kita bakal ganti baju. Kalau kepake baju teman itu udah fix banget bakal gagal sih, guys. Bayangin kalau misalnya aku lagi ganti baju terus kepake bajunya Ci Jesse. Gimana coba dinyariin baju dia kagak ada, gimana mau masuk? Ya kan? Rugi dong, yang bener aja. Rugi dong. Gak boleh salah itu baju ya. Bajunya ditandai pakai nama, betul, di belakang bajunya ada nama kita. Fritzy quick change tampak ke belakang. Kalau dia kayaknya bisa kayak langsung magic, dia langsung ganti ya tanpa dalam satu kedipan dia udah ganti ya. Enak ya dia nggak usah latihan quick change. Mungkin kalau saya member-member lagi latihan quick change, dia bisa libur ya, bisa main ke Blok M gitu. Dia bisa main ya kalau kita lagi latihan ganti baju, tinggal sulap ya. Tadi ke FX nggak Cepio, ke FX aku tadi. Minta ajarin Ce. Wah, itulah setiap member kan punya keunikannya masing-masing ya. Biarkan dia unik dengan sulap dia. Kita nggak boleh mengambil talentanya dia. Kenapa kita nggak minta Fritzy buat langsung sulapin semua kostum teman-temannya juga beserta saya ya? Ya nggak sih? Jasa quick change keliling, Fritzy be like. Jasa quick change. CP juga unik kok peran-perannya. Waduh, kamu benar-benar ya mengungkit-ungkit topik kita lagi. Makasih Pace kemarin. Makasih ya Kak El. Makasih ya. Aku ingat Kakak. Selamat malam Fioni, selamat malam. Gak sabar peran aneh CP bulan puasa. Iya lagi. Penasaran banget nih aku ada apa lagi nih bulan puasa nih yang aneh-aneh lagi nih. Staff JKT itu ada berapa sih, Ce? Staff JKT banyak, guys. Staff JKT jauh lebih banyak daripada membernya. Kalau disebutin satu-satu sih terlalu banyak ya. Aku juga nggak inget pasti ada berapa jumlah totalnya, tapi banyak banget. Prediksi aku Ramadan jadi bangku. Berat dong aku. Harus mangku siapa ini? Kenal semua seluruh staff gak sih? Kenal dong. Kok enggak, gimana cara kita bisa bekerja sama bareng-bareng ya kalau misalnya enggak kenal? Harus kenal. Karena kalau misalnya kita ada kakak staff baru, kita juga selalu dikenalin. Kayak ada staff baru ya, ini namanya ini bakal bantuin kalian di bagian ini gitu. Terus ayo kakak mohon bantuannya gitu. Terus nanti kakak juga belajar nama-nama kita gitu. Gak mungkin dong kita kayak kerja sama tapi kita kagak tahu namanya siapa gitu ya. Bingung. Apalagi nih? Info locker jadi JOT. Aku nggak tahu jujur. Kalau itu tolong tanyakan pada kakak staff yang lain aja ya. Kalau itu aku tidak tahu. Aku pikir masuk jadi staff JKT ada audisinya juga, ternyata kagak ada ya. Nggak tahu deh. Babe itu siapa sih, Ce? Lucu banget ada yang nanya, Babe itu siapa sih, Ce?
Jadi Babe adalah seorang yang sangat berjasa bagi JKT48, guys. Karena Babe tuh selalu menjaga dan melindungi teater JKT48. Babe tuh selalu yang memandu kalian kalau misalnya kalian tuh kebingungan nih. Misalnya kalian di depan teater. Nih, ini adalah sebuah tutorial ya. Misalnya kalian datang ke teater JKT48 nih, kalian adalah fans baru nih, belum tahu nih gimana sih cara, misalnya kalian verif nih, amin gitu kan. Terus kalian datang ke teater, gimana nih cara masuk ke teater? Kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal cari bapak-bapak keren yang berdiri di depan teater atau yang berada di dalam di depan teater yang menggunakan baju staff JKT48. Kalian tinggal tanya aja, kan tinggal panggilnya namanya Babe gitu. Tapi yang bapak-bapak ya guys, kalau saya bukan bapak-bapak manggilnya bukan Babe ya. Kalau saya kayak sekiranya bapak-bapak keren gitu, kalian panggil kayak Babe ya. Pasti ntar Babe bakal kayak, iya ya ada apa, ada yang bisa saya bantu gitu. Ntar Babe akan membantu kalian untuk ya apa yang kalian butuhkan gitu. Terus Babe juga selalu menjaga keamanan saat teater berlangsung ya. Bayangin kalau misalnya gak ada Babe guys, kita gak bisa teater kalau gak ada Babe. Babe itu elemen yang sangat penting ya. Kalau misalnya tidak ada Babe, bisa aja kayak tiba-tiba kostum kecolongan ya guys, gak ada yang jagain kita ya guys. Babe sangat penting. Love Babe. Love Babe. Itu ganti bajunya langsung apa ada ruangannya, Cepio? Kalau itu aku nggak bisa kasih tahu kamu. Kalau misalnya tempat ganti baju member, aku nggak bisa kasih tahu kamu. Coba kita imajinasikan ya. Sebenarnya di JKT48 Theater itu ada box yang udah disulap sama Fritzy. Kalau misalnya kita masuk, pas kita keluar boxnya langsung pakai baju ganti. Terus kan setiap kita keluar dari box itu bakal ada kayak glitter-glitter di sekitar kita yang membuat kita tuh udah ganti baju dengan sangat cepat gitu loh kak. Sebenarnya itu loh teknologi yang dari Jepang, teknologi dari Jepang itu. It's magic. Imajinasi. Aku gak bisa kasih tau kalian guys kalau tentang perganti-gantian baju ya. Cukup sampai situ saja. Ibaratkan saja ada box seperti itu. Fritzy kupingnya panas. Hari-hari ngomongin adik-adik. Member JKT bisa main sepak bola kah? Waduh, kalau itu aku kurang tahu ya keahlian pribadi para member. Sejauh ini sih aku nggak pernah ada member yang main sepak bola ya. Cuma kalian mungkin bisa tanya kalau lagi VC atau gimana gitu. Tapi kayak cepet banget sih member kalau ganti. Iya, karena ada box Fritzy itu. Kata Fritzy emang boleh diseomongin ini, diseomongin. Sediomongin ini. Kalian pribadi kamu apa, Ce? Kalian pribadi aku adalah bersabar. Bersabar setiap mendapat peran aneh. Menurut aku itu sebuah keahlian sih, bisa sabar sejauh ini ya, Kak JOT. Karena kan kesabaran manusia kan memang ada batasnya ya. Tapi kayaknya untuk masalah bersabar, aku lumayan percaya diri sih dalam talentaku yang itu. Karena setiap tahun aku selalu dapet peran gak bener, tapi aku selalu sabar. Dena, Desi awalnya gimana? Nah, aku mau ngomong guys, jadi buat kalian yang makasih ya Mas Chris untuk kuku-kuku simpionia. Jadi tadi kan buat kalian yang nonton live aku tadi berbisik-bisik karena aku kebingungan membedakan Desi dan Dena. Tapi aku bisa kasih tau kalian, kalau misalnya aku bener-bener spend waktu 5 menit buat ngebuka Instagram mereka, literally ini maaf ya Desi dan Dena, kalau misalnya kamu nonton ini, aku bener-bener se-effort ini buat kalian. Ini no gimmick-gimmick, ini beneran guys, karena aku ingin mengenal kalian kan. Karena
aku tuh kan agak susah ya bedain orang. Misalnya aku ngeliat grup K-pop nih misalnya yang baru, aku tuh susah buat ngenalin nama mereka gitu. Maksudnya kayak mereka katanya sama sama aku. Gimana kalau misalnya mereka tuh kembar? Aku makin gak bisa bedain jujur. Tapi aku pernah nge-spend waktu aku 5 menit literally buka Instagram kalian berdua. Maaf banget aku izin stalk. Tapi aku butuh mengenal kalian, guys. Aku butuh. Karena kan kita kegiatannya jarang bareng ya, guys. Maksudnya kayak kalian punya setlist sendiri gitu, kita cuma ketemu kalau misalnya kita lagi ada kegiatan bareng aja gitu. Tapi aku butuh mengenal kalian karena kita teman ya, kita harus mengenal sama lain ya guys. Terus aku udah pernah ngapain nih, kalau misalnya Dena tuh ciri-cirinya tuh kayak gini nih, kalau misalnya Desi tuh ciri-cirinya kayak gini nih, oke aku akan ingat-ingat gitu. Terus aku bertemu lah sama mereka, terus aku lihat dia ada yang lagi video call Desi atau Dena ya ini dalam hati aku. Terus aku ingat-ingat lagi pembelajaran aku beberapa hari yang lalu yang 5 menit itu. Aku pelajari yang kayak, oh bentuk matanya Desi tuh gini, bentuk matanya Dena tuh kayak gini, terus bentuk keseluruhan wajahnya tuh seperti ini gitu kan. Aku udah berusaha ingetin tuh. Terus tadi tuh mereka, tadi si Dena itu tuh lagi main HP tuh posisinya tuh begini nih guys, lagi begini kan. Dan aku ngeliatnya dari samping begini, yang dimana aku gak bisa lihat mata dia, aku gak bisa lihat senyum dia, aku gak bisa lihat keseluruhan muka dia. Tapi aku mau manggil dia sama Elin. Terus aku bingung dong, dari samping begini aku bingung, ini Dena atau Desi ya kira-kira. Aku gak bisa lihat muka depan dia soalnya. Terus aku pikir-pikir, kayaknya Dena deh. Nih kalau misalnya kalian lihat ya, kalian lihat live aku tadi, aku tuh di awal ngomong ini kayak Dena deh. Tapi aku gak yakin, karena aku lihatnya dari samping. Terus aku nanya ke kalian kan, ciri-ciri Dena Desi yang bisa dibedakan apa guys? Terus kalian ngomong, kalau misalnya Dena ada gingsulnya Ceh, Dena ada gingsul. Ya udah dong aku suruh dia senyum. Dena, Elin gitu kan aku panggil. Coba deh kalian senyum, terus mereka senyum gini. Terus aku bilang, enggak, yang kelihatan gigi, karena aku mau lihat gigi kalian. Terus mereka gini. Terus aku perhatikan satu persatu giginya, tidak ada gingsul. Terus aku kayak, tapi aku yakin banget ini Dena. Sesuai pengingatan aku dengan akun Instagramnya itu, aku yakin banget ini mukanya Dena ya guys. Tapi gak ada gingsulnya. So aku pikir apa ini orang udah operasi gingsul. We never know, ya kan? Tapi aku yakin banget ini Dena, cuma gak ada gingsulnya. Karena kalian yang ngomong ada gingsulnya, itu tuh kalian yang salah bukan aku. Terus ya udah deh, aku tanya aja ke Freya itu. Itu Desi atau Dena ya? Terus katanya, itu Dena katanya. So aku bilang kayak, itu Dena ya, tapi dia gak ada gingsulnya. Aku ngomong kan ke kalian kan, kan bohongin aku kan, permalukan aku depan mereka ya guys. Kan permalukan aku. Aku sampai ngomong ke dia, kamu operasi gingsul ya. Terus dia bilang, enggak Cepio, enggak. Terus aku kayak, mana gingsul kamu? Aku penasaran banget, ntar besok kalau aku ketemu Dena, aku pengen lihat gingsul kamu ya Dena. Tunjukkan gingsul kamu itu ke aku, mau lihat aku itu. Secara in real life aku pengen lihat gingsul kamu itu, yang orang-orang lihat, yang aku tidak lihat itu aku pengen lihat. Kami tidak berbohong. Kalian berbohong, tidak ada gingsul yang punya dia, tidak ada gingsul. Aku akan buktikan ya. Aku akan mencari gingsul Dena. Temani aku ya. Temani aku mencari gingsul Dena. Maaf ya Dena diomongin. Ini karena mereka guys, karena mereka Dena, bukan karena aku. Aku baru tahu ke mama Dena. Tapi mereka bilang Dena ada gingsulnya. Aku jadi terkecoh. Aku akan misi mencari gingsul Dena ya. Mohon bantuannya. Member yang kata mirip di JKT siapa? Ya itu Desi Dena itu, mirip sekali ya itu. Mirip sekali itu menurut aku. Kalau anak kamu kembar gimana sih? Aduh gak tau deh, kayak aku pusing deh kalau misalnya anak aku kembar, kayak aku bisa salah panggil deh. Karena aku benar-benar gak jago banget guys buat ngebedain muka orang kembar. Aku tuh benar-benar harus di depan muka mereka kayak gini untuk memperhatikan, kamu matanya kayak gini, kamu kayak gini ya, oh oke, aku ngerti. Bahkan Desi Dena tuh aku harus samping-sampingin Instagramnya mereka gitu loh buat ngeliat bedanya. Tapi menurut aku anak kembar tuh menurut aku sangat unik sih. Jadi aku ngomong kayak gini bukan aku tuh kayak, ih kalian mirip kan, so dibedain. Gak kayak gitu ya Desi Dena.
maksud aku adalah kalian tuh sangat unik, karena kalian sangat unik jadi aku ingin mempelajari kalian gitu kan, aku ingin mengenal kalian dengan cara yang lebih baik gitu loh, bukan yang kayak nebak-nebak, ngerti gak sih? Karena menurut aku tuh kalian tuh unik, terus lucu kalau misalnya kalian blockingnya lagi mirroran gitu, lucu banget sumpah, aku suka banget sama kalian, love Desi Diana. Diana sama Fritzy kuping nging-nging. Maaf ya ngomongin adik-adik, tapi ngomongin adik-adik seru ya. Seru banget tuh ngomongin adik-adik. Siapa lagi nih adik-adik yang akan menjadi korban selanjutnya? Dijadiin objek penelitian katanya. Iya, kita kan harus kayak meneliti ya kira-kira generasi penerus JKT48 ini ya. Kita harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mereka gitu. Iya enggak? Tadi ada cerita lucu tau. Aku ketemu Gen 12 tadi ya, guys. Biasanya kalau anak baru di JKT48, mereka tuh super, mereka tuh SS. Apa itu SS? Super sopan. Ini sih udah jadi kebiasaan setiap generasi ya. Dulu generasi 8 juga kayak gini. Kan kita selalu diajarin ya, kalau ketemu sama kakak senior harus nyapa. Harus nyapa, itu adalah sebuah kewajiban sebagai sopan santun kan. Emang itu kan pembelajaran sopan santun ya. Kita kalau ketemu orang tuh harus nyapa gitu kan. Jadi tadi kejadiannya adalah anak Gen 12 tuh lagi latihan sendiri. Jadi mereka tuh gak ada jadwal, tapi mereka latihan hari ini karena mereka pengen menjadikan diri mereka lebih baik. Nice. Mereka latihan di kantor lah. Tapi di kantor tuh di ruang tengah kantor. Jadi posisinya di ruang tengah kantor, yang dimana aku tuh kalau mau ke ruang make up di kantor harus ngelawatin mereka. Terus mereka pas aku masuk, Cepio, Cepio, dengan sangat ramah gitu kan. Dalam hati aku kayak, oh iya adik-adik gitu kan, Cepio. Terus mereka latihan lagi joget. Terus aku ke ruang make up kan. Terus aku keluar lagi nih, mau nyamperin kakak dokumentasikan. Lewatin mereka lagi. Orangnya sama tuh, mereka berlima atau berenam atau berempat, gak tau lah. Orangnya sama, pokoknya gak ada yang bertambah, gak ada yang berkurang. Aku lewat lagi kan, sambil makan cracker. Lagi makan kayak, apa, rice crackers gitu kan. Anyong-nyong-nyong. Terus tiba-tiba mereka, Hachipio, Hachipio. So kayak, oh iya guys, ya halo-halo, iya, semangat ya, aku bilang gitu kan. So aku naiklah ke atas. So aku turun kan ke ruang makeup lagi tuh, nyamperin si Freya-Freya itu. Terus tiba-tiba mereka kayak, halo Cepio aja. Dan aku kayak, ya guys, gak apa-apa guys, kalian latihan aja. Aku sampai ngomong kayak gitu tau. Soalnya, pas aku lagi ngelewatin mereka, mereka tuh nyapa aku terus gitu kan. Tapi kan mereka udah nyapa aku 3 kali hari ini. Aku jadi awkward ya. Maksudnya, oke okay, kalian SS sangat sopan. Tapi aku kan jadi awkward kalau kalian nyapa aku terus. Maksudnya, aku menjawab mereka dengan respon yang sama 3 kali. Oh iya guys, semangat ya. 3 kali. Di saat kurang dari 1 jam. Apakah menurut kalian itu gak awkward? Itu awkward banget guys. Sejujurnya aku awkward adik-adik. Jadi gak apa-apa kok kalian sapa aku sekali aja. Cuma kalian harus sapa. Cuma bagus kalian SS super sopan. Tapi kalian sekali aja juga gak apa-apa guys. Gak usah berkali-kali. Masalahnya setiap mereka lagi joget, aku lewat mereka tuh literally stop. Mereka lepas semua gerakan mereka. Mereka lepas, mereka diam dan menunduk. Halo Cepio. Kan aku jadi gak enak ya. Rasanya kayak aku ganggu mereka gitu. Padahal aku gak ganggu mereka. Aku cuma lewat aja. Aku cuma pengen ke atas. Cuma rasanya kayak aku mengganggu latihan mereka gitu. So aku jadi kayak ketiga kalinya aku ngomong, ya guys gak apa-apa guys, udah kalian latihan aja semangat ya. Aku ketawa karir guys. Karena aku awkward banget. Abis aku langsung ke ruang makeup dan tidak keluar-keluar lagi setelah itu. Aku awkward banget ya kalian. Makasih ya tapi udah selalu menyapa dan tersenyum dengan sangat baik. Maksudnya mereka semua tuh kayak gitu. Tapi itu emang selalu menjadi kebiasaan anak baru di JKT sih. Karena kita emang selalu ditekankan sopan, sopan, harus sopan. Sama siapapun harus sopan gitu kan. Diajarinnya kayak gitu. Tapi lucu aja, setiap ada generasi baru pasti, halo kak. Terus kalau misalnya belum dekat bisa manggil aku kak. Halo kak Fioni. Terus kayak, iya halo dek. Iya halo. Setiap aku lewat, misi kak, misi kak. Tau gak sih misi kaknya yang kayak begini, yang kayak gini, misi kak, misi kak. Setiap, padahal aku cuma duduk. Jadi aku cuma duduk di depan, misalnya aku lagi duduk kan, misi kak, misi kak. Terus aku kayak, enggak kok kalian gak mengganggu aku guys, gak apa-apa lewat aja gitu kan. Terus, oh ya, makasih kak, makasih kak. Terus lewat lagi, misi kak, misi kak. Terus kayak,
Ya misalkan guys. Sumpah lucu banget weh. Sumpah lucu banget yang ngetawain anak baru ya. Padahal aku dulu juga begitu loh. Walaupun kakaknya udah berkali-kali, tapi kan kita diingetinnya tuh harus nyapa gitu kan. Jadi kita panggil terus, halo kak, halo kak, halo kak Ais, halo kak ini gitu kan, halo opa. Tapi setiap dia lewat kita haloin terus, pokoknya yang penting sopan, SS sangat sopan gitu kan. Tapi lucu banget sih asli. Tapi gak apa-apa guys, itu adalah awal yang baik untuk kalian kedepannya saat kalian menjadi senior ya. Jadi harus tetap sopan. Karena kalau misalnya kalian sopan, nanti juga apa adik-adik kalian, kalau misalnya ada anak-anak generasi baru juga bakal sopan sama kalian. Jadi kalian harus baik-baik ya. Oke guys. Tapi lucu banget sih anak gen 12. Karena mereka tuh bocil banget guys. Aku kayaknya udah pernah ngomong ke kalian ya, aku ngerasa gen 12 tuh bener bocil. Karena umurnya tuh jauh banget sama aku. Yang paling tua tuh juga umurnya masih jauh sama aku, ngerti gak sih? Jadi aku masih mereka tuh kayak adik banget. Jadi lucu gitu kalau ngeliat mereka ngapain. Mereka kalau saya perform main Kimi Niji, ya ampun, kayak kayak pentas seni sekolahan, tau gak sih? Mereka masih kecil banget, lucu, masih kayak semangat-semangat banget gitu. Oh my god, aku berasa kayak melihat anak-anak dalam pentas seni, terus aku yang kayak proud mama, ngerti gak sih? Seru banget ya. Seru banget ini. Terus kalau saya ngelihat tweet-tweet mereka tuh lucu tau guys. Tweet mereka tuh masih yang kayak tweet-tweet aku zaman dulu tau gak sih? Yang sebelum mengeluarkan siapa aku sebenarnya. Dulu kan kalau saya kalian ngikutin aku dari dulu atau misalnya kalian nge-stalking Twitter aku zaman dulu, itu tuh aku benar-benar tweetnya tuh kayak apa ya, misalnya ya, dulu tuh aku masih belum ngerti kan, maksudnya aku tuh mau gimana gitu di sini. Jadi aku tuh masih nge-tweetnya yang kayak, halo guys, hari ini aku pergi sama, misalnya nih ya, hari ini aku pergi sama mami, hari Minggu, kalian hari Minggu ini kemana? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Tweetnya tuh masih yang kayak gitu, ngerti gak sih? Kalian ngerti kan tweetnya member yang gak bener sama member baru, ya kan? Ngerti kan? Kayak kalian ngerti bedanya kan? Lucu aja ngeliatnya kayak, ih ini masih anak baru ya, kalian gemes banget, kalian masih kayak lucu gitu. Sedangkan sekarang aku nge-tweetnya udah yang kayak, ya udahlah yang ada di otak aku nge-tweet. Karena menurut aku Twitter tempat bermain, jujur. Kayak, aku tadi baru ngomong sama Freya, jadi aku baru ganti Ava Twitter aku. Menurut aku Ava Twitter kalau serius tuh aneh loh menurut aku. Nanti gak sih? Rasanya, kan tau kan, Twitter tempat kayak kita tuh mengeluarkan hal-hal aneh dan kebobrokan gitu loh. Kalau menurut aku ya, masih jaga image. Iya betul-betul, masih jaim. Kalau misalnya anak baru biasanya, tapi nggak apa-apa, ntar kalian akan menjadi semakin stres dan keluar menjadi diri kalian seutuh yang sebenarnya seperti saya ya guys. Jadi menurut aku tuh Twitter tuh mungkin karena dulu aku anaknya Twitter banget weh. Emang boleh seanak Twitter itu? Tapi ngerti nggak sih, dulu aku anaknya tuh sosmednya tuh Twitter banget, karena mungkin aku anaknya dulu K-pop fans banget yang dimana tuh bersosialisasi di Twitter. Dan kita tuh aneh di Twitter, jadi aku tuh nggak bisa pakai Twitter dengan normal, ngerti nggak sih? Mungkin emang seharusnya sebagai idol yang dilihat oleh banyak orang itu tuh harusnya tampil dengan lebih sempurna dan cantik gitu ya. Tapi aku nggak bisa guys rasanya. Maksudnya menurut aku tuh aneh kalau misalnya Twitter tuh serius. Kalau kalian lihat member-member sekarang juga Twitter kagak ada yang serius ya kan guys. Maksudnya kayak tempat kita having fun aja gitu. Karena seru banget tau Twitter. Jujur platform sosial media yang paling aku suka tuh Twitter. Karena tuh paling kocak aja gitu. Ya kan? Hashtag Tio di sini. Bener-bener nih. Iya guys, dulu tuh aku aktif banget admin Twitter jujur. Seru banget main Twitter ya. Kalau Facebook dulu tuh aku jarang, tapi Twitter sama Instagram tuh aku tuh paling sering bikin fan account tuh sering banget asli. Sosmed member itu milik pribadi atau milik COT? Milik bersama. Milik bersama. Mau cerpen cek, hehehe, kamu ini gak boleh, boleh. Jangan bilang begitu, nanti yang gak tahu jadi tahu kamu mah. Emang boleh se Vio itu ada yang bilang. Iya lagi, dulu aku pakai nama aku Vio kayak ada yang kenal aja ya. Siapa cobain tahu aku dulu kagak ada ya. Mesti kayak kenapa aku pakai nama aku admin Vio gitu.
nggak apa-apa, emang anaknya narsis dari dulu ya, nggak apa-apa, maklumin aja bocil. Udah baca AU belum, C? Eh, kemana ada AU, AU Ci, Kak Ci Gresian lewat di aku, guys? Ada AU Kak Ci Gresian lewat di aku kemarin. Eh, sama kemarin ada yang bikin AU, ada akunya. Tapi aku lupa tuh judulnya apa ya. Dia kayak ini. Action gitu temanya. AU-nya action. Tapi aku lupa ya tentang, maksudnya kayak aku lupa akunnya tuh apa, cuma dia tuh kayak AU action gitu, keren banget. Oh, aku tahu itu ya kan, ada kan lewat detail aku tuh waktu itu. Terima kasih kawan-kawan untuk Chandra masihnya. Vio besok latihan? Enggak, aku besok latihan, cuma ada kegiatan lain. Makasih Karati untuk setannya. Aku ngantuk, cuma masih mau lihat Cepio. Tidur aja, guys. It's okay. Photobook flowerful bagus banget. Setuju, guys. Kan udah ngeliat belum sih photobook flowerful? Atau aku tuh merasa kayak mataku sangat termanjakan ya melihat foto-fotonya. Aku bener-bener sampai save-savein foto-fotonya karena tuh bener-bener sebagus itu semuanya. Dan fotonya banyak banget kan ya. Dan komposisi, editing, semua itu keren banget. Angle-angle-nya semua tuh on point banget sih. Bahkan momen-momen latihan kita bisa dibuat se-estetik itu, guys. Ya kan? Setuju kan? Gila sih, parah. Rasanya pengen aku jadiin wallpaper handphone aku karena saking bagusnya, jujur. Cepio piyik di foto latihan. Piyik? Itu apa piyik? Tapi masa foto aku ini masukin aku begini, guys? Yang bener aja. Rugi dong, yang bener aja. Rugi dong. Mana yang gini begini? Muka aku dimasukin ke photobook. Ama yang nolak itu, iya aku lagi begini. Apa koreo begini ya? Aku pas lihat fotonya kayak, kapan aku bertingkah seperti ini? Aku lagi ngapain ini, koreo apa ya begini ya? Kayaknya gak ada deh koreo kayak begini. Tapi gak tau kenapa aku begitu, aku gak inget juga jujur. Approved by anak di cafe ya desainnya. Iya, bagus banget. Aku ngerasa kalau misalnya ini dikasih ke dosen fotografi, aku pasti dia sangat senang sih melihatnya ya, karena bener-bener bagus banget. Apalagi foto-foto penonton yang bawa light stick. Eh, ngomong-ngomong light stick tuh, kalian tahu gak sih dulu, ingat gak sih dulu awal-awal, bukan awal-awal JKT ya, maksudnya awal-awal new era, itu tuh member-member tuh sempet minta kalian kalau misalnya nonton konser tuh bawa light stick. Karena dulu tuh maksudnya bawa, orang-orang yang nonton teater atau nonton konser bawa light stick tuh sedikit. Terus dulu tuh Gen 8 pernah sampai diminta buat bikin konten di TikTok, ada di TikTok aku atau TikTok siapa ya, aku juga lupa, buat kalian bawa light stick ke konser. Itu tuh benar-benar, karena dulu tuh ada yang ngomong kayak gini, aku sempat lihat di Twitter gitu, karena ada yang ngomong kayak dulu tuh kalau misalnya JKT48 awal-awal yang generasi kakak-kakaknya dulu pas konser tuh semua orang bener-bener bawa light stick, lautan light stick gitu kan ibaratnya. Ngomongnya tuh lautan light stick, ini nih lautan gitu. Terus aku tuh bercita-cita banget dulu, aku kayak mikir dalam hati pengen banget ya bisa lihat lautan light stick juga gitu. Aku pengen lihat pas aku perform, aku pengen lihat banyak light stick gitu kan. Karena bagus, bagus banget. Terus sempat maksudnya kita juga member sempat misalnya lagi live kayak gini tuh ngomong ke kan, eh nanti konser jangan lupa bawa light stick ya gitu kan. Tapi aku seneng banget sekarang tuh udah banyak yang bawa light stick, guys. Makasih banyak ya udah bawa light stick, walaupun jadi nambah bawaan berat, cuma makasih banget udah bantu kita buat support dengan membawa light stick. Aku seneng banget sih, karena kita jadi merasa semangat banget gitu loh performnya kalau misalnya kalian bawa light stick. Aku suka banget lihat light stick. Makanya kemarin tuh pas Simfioni juga bikin piobong kan buat aku ngerasa seneng banget sih, karena aku tuh dulu pas jadi fans K-pop, aku tuh suka banget sama light stick. Menurut aku tuh light stick tuh kayak identitas fandom gitu kan. Lebay sih, cuma emang aku mengibatnya tuh kayak sepenting itu loh buat aku gitu. Dulu aku punya ARMY BOM. Aku tuh pengen banget punya ARMY BOM walaupun aku gak nonton konser BTS, ngerti gak sih?
aku ngerasa itu kayak identitas aku sebagai fans BTS. Jadi aku tuh seneng banget kalau misalnya ada orang yang dengan bangga bawa lipstick JKT gitu, atau enggak misalnya kayak anak-anak Simpyo ini bawa Pyobong dengan nyata dan dengan berani dan dengan bangga support aku gitu. Aku jadi kayak makasih banyak ya guys, makasih banyak udah membawa lipstick maupun Pyobong gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, apalagi Pyobong kan bentuknya bulat ya, dia tuh sangat eye catching gitu loh kalau misalnya ada di tengah-tengah lipstick yang lurus gitu kan. Aku jadi gampang buat nge-spot gitu loh, misalnya kayak, eh ada yang bawa Pyobong di sana, ada yang support aku, makasih ya gitu. Seneng banget aku. Kayaknya menurut aku Simpyo nih buat lipstick itu adalah sebuah apa sih namanya, adalah sebuah inovasi yang sangat apa, menarik gitu. Testimoni Pyobong. Aku sebisa mungkin kalau misalnya ada Pyobong tuh aku pengen selalu ngelihat siapa yang lagi bawa itu Pyobong. Karena aku seneng banget, aku ngerasa kayak, oh ada yang nemenin aku gitu buat nonton aku perform. Huhu, mau Pyobong. Ayo info Pyobong, infokan restock Pyobong. Ayo kita membuat Pyobong lebih banyak lagi ya guys. Apalagi waktu itu pas STS, aku inget banget STS aku tahun lalu. Kan itu adalah setlist Ramune ya. Setlist Ramune kan masuknya kita pas overture, kita di samping-samping ini kan. Terus pas aku nengok ke penonton, banyak banget yang bawa Pyobong. Aku seneng banget sih jujur, kayak makasih banyak banyak, makasih banyak banget aku bisa lihat banyak Pyobong di STS aku. Semoga di tahun ini pun STS aku nanti banyak yang bisa verif ya, amin. Dan juga yang nonton di streaming juga semoga bisa senang juga. Semoga kita bisa sama-sama merayakan ulang tahun yang baik. Weh, senang sekali ya. Halo? Halo guys, kok komennya tiba-tiba nge-stuck ya? Halo, apakah error? Coba aku komen. Halo. Eh, gak masuk komen aku guys. Oh, udah, aman. Tadi nge-stuck guys, aku harus kayak komen dulu. Iya, Pyobong apaan, Ce? Pyobong itu adalah lightstick buatan Simfioni. Simfioni itu ada teman-teman yang mendukung aku, teman-teman fanbase yang mendukung aku. Mereka bikin lightstick, keren banget gak sih, guys? Ada nama akunya, Fioni Alferia, lucu banget. Pyobongnya tutup, udah mau Imlek, belum restock. Hah, mau sinciaan dulu ya kakak-kakaknya ya ini ya? Gak apa-apa sih. Ditunggu restock Pyobong. Aku udah punya dua loh, Pyobong. Nanti kalau misalnya kakak Simfioni buka stok Pyobong lagi, info-info ke aku ya, biar aku kasih tau ke teman-teman yang lain. Kalau saya Pyobong lagi di stok nih guys, kalian bisa dapatkan bersama-sama ini. Gitu. Kenapa namanya Pyobong ya? Waktu itu tuh aku yang bikin loh namanya Pyobong. Karena bong itu kan kalau misalnya di Korea itu artinya kayak light. Aku nggak tahu sih sebenarnya arti bongnya itu apa. Cuma biasanya tuh dipakai buat istilah light stick gitu. Misalnya 17 tuh karat bong gitu. Jadi ada bong-bongnya di belakang kata light stick, nama fandomnya gitu. Jadi aku pikir lucu aja bong. Bong itu lucu gak sih rasanya? Jadi aku karena aku bisa orang-orang manggil aku Cepio kan. Tapi kok Cepio bong itu kepanjangan kan. Kalau saya Fioni bong itu jelek banget jujur. Jadi menurut aku kayaknya bong itu kan ada huruf O-nya ya. Terus Pio kan ada huruf O-nya juga. Jadi menurut aku lucu kalau disebut kayak Pyobong. Kayak lucu gak sih sebutannya? Kayak kawaii gitu. Pyobong. Kalau saya Cep Pyobong itu kepanjangan. Fioni bong itu jelek banget. Jadi aku Pyobong. Pyobong lucu banget. Jadi aku sebutin Pyobong. Dan teman-teman setuju dengan sebutan Pyobong. Terima kasih ya. Fioni bong jelek banget gak sih? Kayaknya Fioni bong udah panjang terus kayak kepanjangan tuh jelek gitu, hanya bisa Fioni bong gak estetik gitu. Kalau Pyobong tuh lebih kayak kawaii nih, lucu ya Pyobong namanya. Terus kan apalagi kan Pyobong bentuknya bulat kan. Jadi kayak O gitu. Bong kan ada O-nya, Pio ada O-nya, jadi kayak Pyobong, Pyobong. Itu lucu banget, tapi kok Fioni bong itu jelek banget guys. Jangan pernah ganti Pyobong jadi Fioni bong. Yang pernah aku Fioni atau Tantri bong, no. Tantri bong is a no ya. Atau apa lagi, entri bong, itu enggak banget guys. Pyobong, hidup Pyobong. Tantri light, ada yang bilang tantri light. Itu lebih aneh lagi kak, maaf banget ya kak, bukannya tidak setuju dengan opini musyawarah kita ini, tapi tantri light itu aneh banget. Tantri light itu aneh banget guys.
Gak apa-apa, Vio bung aja ya. Ayo, makasih untuk ide-idenya ya. Tanbong, Tanbong tuh kayak kena tan tuh apa ya? Kayak Kak Tan Boykun ya jadinya ya. Vio bung aja guys, udah Vio bung. Vio stick jelek banget tuh kayak makanan tuh gak sih kalau Vio stick tuh kayak kesannya kayak makanan stick keju Vio stick gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak ada makanan stick keju namanya Vio stick, aku percaya sumpah. Aneh banget, Vio bong deh, Vio bong. Jadi toko lampu ya. Kocok ya. Gitu lah guys, Vio bong. Vio bong. Bong Pio lucu sih. Bong Pio juga lucu sih, cuma aku pengennya namaku di depan. Jadi Pio Bong. Tetap hashtag ngotot Pio Bong ya. Kapan sih birthday t-shirt aku dirilis? Aku tuh kayak gak sabar gitu buat kalian lihat. Nyim 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 nyim. Untuk apa? Apa nih? Untuk apa bahas namanya terus kalau tidak restock? Setuju! Setuju banget. Untuk apa kita bahas-bahas kalau tidak di restock? Jadi tolong ya, untuk di restock ya. Pengumuman mengenai Pio Bong kepada Simfioni, kakak-kakak Simfioni, untuk meng-restock secepatnya. Karena untuk apa aku promosikan gembor-gemboran kalau saya stoknya aja tidak ada ya. Orang mau dapetin dari mana ya? Tidak ada Magic Fruit Z untuk Pio Bong. Buat aku ngomong panjang lebar setengah jam, satu jam ngomongin Pio Bong, kalau saya tidak restock juga sama saja. Orang-orang tidak bisa dapatkan walaupun mereka ingin ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, kita santai saja. Kita sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Kalau belum waktunya, kita akan menunggu waktu yang tepat. Gak usah pressure, ini pasti kita di Discord Simfion lagi diomongin Pio marah-marah guys, Pio marah-marah, Pio bong tidak restock, Pio marah-marah guys. Lagi pada ketar ketir ya sekarang kalian ya. Cara mainin Pio bong gimana sih? Itu bukan mainan sih, tapi aku akan jelaskan ya. Misalnya ini Pio bong, itu ada cetakannya gitu guys, bisa ganti-ganti warna rambut. Warna rambut? Kok warna rambut sih? Sumpah, itu beneran keluar dari otak dan mulut aku. Kenapa ngomong bisa ganti-ganti warna rambut sih? Itu maksudnya bisa ganti-ganti warna lampu. Kok ganti-ganti warna rambut? Aneh banget. Aneh. Kocok. Sudah ngantuk, saya tidur. Iya lagi, kita udah 1 jam guys, live guys. Yaudah deh, mari kita selesaikan live ini ya. Maaf banget ya, di live ini aku banyak ngomong dan ngomongnya cepat banget dan gak jelas. Maaf banget. Aku juga mulai sakit kepala nih, karena aku rambutnya dikit gini, aku bisa otakku kayak ditarik ini. Makasih ya guys yang udah dengerin cerita aku yang agak aneh ya malam ini. Kita dari pembahasan Desi dan Afrit, jadi semua Pio Bong kita bahas hari ini. Makasih ya guys yang udah temenin. Semoga kalian tidurnya nyenyak malam ini ya, kita bertemu lagi. Dan bosan-bosan ya aku cerita-ceritaannya terus, semoga kalian suka dan terhibur ya. Oke, kita bacakan top gifter ya. Thank you untuk hadiah-hadiahnya ya guys, makasih banyak. Terima kasih Kak B, terima kasih Kak Cash Cash, terima kasih Kak Kai Utusan Langit, wede. Terima kasih Kak Nando, terima kasih Kak Rifa, terima kasih Kak Edwin, terima kasih Kak Domlika, terima kasih Kak Epsa, terima kasih Ko Wenwen, dan nomor 1 terima kasih Mas Chris. Makasih ya guys. Oke, okay, good night, see you again. Semoga besok bisa live. Semoga kalau misalnya gak bisa, mungkin aku ganti next harinya lagi, tapi semoga bisa ya. Makasih ya guys. See you secepatnya ya. Good night. Bye-bye.